waktunya pilar, waktunya pilar. Duduk yang rapi, dengarkan Bunda. Selamat pagi teman-teman, salam karakter. Berjumpa kembali bersama Bunda Rina. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Pastinya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Minggu ini Bunda Rina mau tanya, ada yang masih ingat pilar kita masih pilar berapa ya teman-teman? Benar, pilar 8. Bunyinya baik dan rendah hati. Konsep pilar minggu ini Bunda Rina mau ajak teman-teman, yuk kita lakukan kebaikan dengan berbagi. Seperti ada seorang anak perempuan yang senang berbagi makanan dengan teman sekelasnya. Ternyata berbagi makanan dengan teman sekelas juga sangat menyenangkan ya teman-teman. Untuk saudara, untuk tukang sapu jalanan, untuk semua teman-temannya, ternyata melakukan kebaikan dengan berbagi itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Saat teman-teman yang ada di rumah memiliki tanaman kesayangan, bagaimana ya teman-teman cara kita merawat tanaman? Yang pertama, kita beri pupuk pada tanaman. Yang kedua, kita beri air, kita siram minimal 2 kali sehari agar tanaman dan tumbuh-tumbuhan segar dan sangat cantik. Ternyata melakukan kebaikan dengan merawat tanaman sangat menyenangkan ya teman-teman. Saat teman-teman yang ada di rumah memiliki binatang peliharaan kesayangan, cara kita merawat yaitu dengan memberi dia makan, memberi dia minum. Ternyata melakukan kebaikan dengan menyayangi binatang peliharaan kita sangat menyenangkan ya teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini saat menyimak video tentang melakukan kebaikan? Sangat menyenangkan bukan? Yuk teman-teman boleh praktekkan kembali kebaikan-kebaikan apa yang boleh teman-teman lakukan. Bunda tunggu videonya teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah menyimak video Bunda. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya teman-teman. Dadah!